Artis Rofi Tria segera menikah dengan seorang lelaki bernama Andre Irawan. Jelang hari bahagia itu mereka gelar acara pengajian di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat 24 Desember 2021. Selain pembacaan ayat suci Al-Quran, ada juga sesi sungkem sekaligus minta izin menikah. Mengingat kedua orang tuanya Roro sudah meninggal dunia, posisinya digantikan oleh bibinya. Ketika meminta izin, Nora Fitria tak kuasa menahan tangis. Dia pun minta maaf jika selama ini memiliki kesalahan. Maafkan perkataan dan perbuatan Roro yang telah sakiti perasaan. Maaf telah melakukan perbuatan yang lebih menyakiti. Maaf yang sedalam-dalamnya, kata Roro Fitria. Mama, Papa, Bude, Roro mohon izin dan restu untuk dinikahkan kepada orang yang Roro cintai. Izinkan Roro menikah dan membina rumah tangga dengan kekasih pilihan Roro, ujarnya lagi. Tangis Roro Fitria pun pecah ketika membasuh kedua kaki sang bibi dengan air bunga. Di momen itu, bibinya juga melihat, membisikkan sesuatu kepada Roro. Roro Fitria dan Andre Irawan rencana akan melangsungkan akad nikah pada 29 Desember 2021. Tapi sampai sekarang belum diketahui di mana acara mereka dihelat. Kabar Roro akan akhiri masa lajangnya sontak mengejutkan sebab dia cukup tertutup usai bebas dari penjara.